legs feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama MGTL Vlog. Nah di MGTL Vlog pokoknya ini isi channelnya tentang vlog-vlog perjalanan ya buat sahabatku semuanya. Oke, kemarin aku sudah mengunjungi ke daerah Senayan City ya. Sekarang aku akan mengunjungi ke Mall Gandaria City sambil kita review ya suasana gedung parkirnya di mall ini. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang akan berkunjung ke Mall Gandaria City ini tidak khawatir kehabisan lahan parkir. Lahan parkir ini sangat luas sekali, mallnya juga luas, lebar, gede banget gitu ya. Pokoknya dijamin memuaskan buat para pengunjungnya. Pokoknya mall-mall yang ada di daerah Jakarta Selatan rekomendasi banget ya buat teman-temanku semuanya. Mall ini tepatnya berada di Jalan Iskandar Muda Jakarta Selatan ya, daerah Kebayoran Lama Selatan. Oke, karena aku menuju dari kawasan daerah Kemang Raya ya, atau Lipo Mall Kemang, jadi treknya teman-teman bisa pelajari ya, atau bisa lihat aja nanti. Oke ya. Oke, buat teman-temanku semuanya yang baru bergabung ya di channel MGTN Vlog, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa ya tekan tombol like-nya, jangan pelit-pelit ya sama like, karena like itu juga sangat mendukung buat pembangunan channel kami juga gitu. Dan yang
sudah mendukung channel MGT Vlog, saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you for watching, sehat selalu dan dimurahkan senyum, dimudahkan rezekinya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ke next video.
Oke, teman, sekarang aku sudah sampai di Gandaria City. Itulah perjalanan hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menyaksikan vlog perjalanan aku ini dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru bergabung di channel MGTM Vlog, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share ke media sosial teman semuanya. Oke, yang telah mendukung channel MGTM Vlog, saya ucapkan thank you for watching. Sehat selalu, dimudahkan senyum, dan dimudahkan rezekinya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita tutup videonya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.